Berani menanggung risiko. Tuan-tuan, meniaga ni menanggung risiko, tuan-tuan. Kan? Tak percaya, pergi tanya orang meniaga. Tuan-tuan tengok dia pakai mes besar. Tuan-tuan tengok dia ni ada rumah besar. Cuba tuan-tuan pergi tanya dia. Ih abang, seronok tengok hidup abang. Rumah besar, banglo pula. Jadi saya main rumah abang ni, tiang rumah abang nak peluk tak lepas. Eh? Macam mana abang boleh buat terang ni? Kalau dia kata, hard working, never give up, you must do it. Mohong tuan-tuan. Mohong. Kalau tanya dia macam mana dia dapat demikian, Allah, panjang ceritanya ustaz. Oi. Jatuh bangun tak tahu apa kali dah. Saya ni tak tahulah ada masa sampai tinggal selais pinggang ni, tak tahu nak buat apa dah ustaz. Oi. Duit tinggal RM2 dalam poket. Nasib baiklah bini sabar. Bini kata saya percaya kat abang, saya percaya kat abang. Ustaz, kalau fikir penat ustaz, tak buat ustaz oi. Tapi fikir inilah jalan kalau orang nak berjaya. Itu jawapan betul. Pergi tanya orang berjaya, itulah cerita dia. Same story. And different actor, tu saja. Cerita lebih kurang sama. Susah ustaz payah. Lepas tu kalau pergi tanya orang yang berjaya, dia masih rasa duduk dalam ketidakselesaan. Ni ada masalah baru nak main pula ni. Walaupun pakai Mercedes tuan-tuan. Lepas tu ada orang tak sanggup, tak apa. Tapi untuk bagi tahu, bukan kejayaan tu senang. Ba'udaj alaihimu syukah. Payah dan berliku-liku. Kenapa saya tawarkan benda ni? Sebab kalau kita tawarkan contoh, orang duduk pergi kursus perniagaan, selalu dikatakan, berniaga kamu, satu hari kamu akan pakai Mercedes. Jangan takut, kamu akan berjaya. Itu semua bohong tuan-tuan. Yang kena tawarkan apa? Kesusahan, kepayahan, menderita sampai tahap kamu rasa nak bunuh diri. Ketika itu, kamu akan rasa bersimpang siur. Aku nak terus ke, aku nak berhenti? Tapi kalau kamu terus, percayalah. Susah kamu masih susah, tapi berbaloi untuk diperjuangkan. Entah. Itu tawaran. Sebab tu kalau saya kata perkataan ni, orang yang meniaga setuju. Orang yang pernah terlibat setuju. Apa dia? Liku-liku perniagaan dan perjalanan untuk set up satu-satu company dan sebagainya, sama payah macam mana nak bawa Islam seumpama Nabi SAW. Susah. Tapi yang bagusnya apa? Di celah-celah susah itu, fa inna ma'al usri yusra. Dalam payah tu, duduk di celah-celah payah tu, senang duduk dalam tu. So kalau nak senang, kena buat yang payah, rempuh yang susah, duduk dalam susah, baru boleh tarik keluar senang. Tuan-tuan, ini bagi siapa yang ada semangat pejuang.